bakat, tak siapa yang sedar. Di saat kegelapan, rela aku berkorban demi satu harapan. Okey cikgu, saya nak tanya cikgu, kalau cikgu bukan jadi seorang guru, cikgu nak jadi apa? Okey, sebelum ni saya memang seorang auditor. Sebabkan kesibukan, suami saya cadangkan. Ya, saya mengambil kursus perguruan dan inilah hasilnya menjadi seorang cikgu account. Sebenarnya saya nak jadi seorang artis. Tetapi ibu bapa saya tak benarkan saya mencuburi dalam bidang seni. Jadi saya memilih untuk menjadi seorang cikgu lah. Terima kasih. Sampaikanlah salam cintaku padanya. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Okey, sebenarnya kalau saya tak jadi cikgu, saya nak jadi jururawat. Tapi hari ni saya tak ada apa orang kata kostum jururawat tu. Jadi saya pilihlah untuk jadi seorang designer. Kalau saya tak jadi cikgu, salah satunya saya nak jadi chef lah. Bercita-cita nak berkecimpung dalam bidang politik ni, nak jadi ahli parlimen. Ikutkan jiwa cikgu ni, jiwa penyayang. So cikgu suka kanak-kanak. So kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu memang akan memilih kerjaya dalam bidang jururawat ataupun kedoktoran. Kalau saya tak jadi cikgu, saya bercita-cita untuk jadi seorang pensyarah di universiti. Itu cita-cita saya sejak saya dari bangku sekolah. Hari guru saya memakai uniform yang kata memberi keadilan kepada dunia. Saya akan jadi chef dan saya akan jadi chef awak. Tiada habis akan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersama. Awak rasa saya jadi apa sekarang? Pada pemakaian cikgu, saya rasa seorang penari. Ya, saya memang seorang penari. Jadi chef lah. Impian cikgu, cikgu nak jadi housewife. Saya memang nak jadi engineer lah sebenarnya. Saya minat untuk jadi kontraktor. Tapi bukan kontraktor yang bawah-bawah tu. Kontraktor kelas A. Dia basically jutawan punya. Kalau tidak, saya akan jadi pembaca berita bahasa Tamil. Dan cita-cita saya juga untuk menjadi host TV. Dan saya pernah jadi MC ya, peringkat kedutaan India. Nak jadi pramugari. Tapi sayangnya saya tak cukup tinggi, tak cukup syarat. Dia cintaku tetapi hanya dari jauh. Saya nak jadi doktor. Doktor lah. Oh, sakit tak? Mana? Sakit kat mana? Di hati. Cita saya sebenarnya nak menjadi seorang engineer. Wanita berkejaya. Nak jadi business woman. Jadi sekarang jadi CEO multi-holding. Wanita dengan ketinggalan tawaran yang istimewa. Mungkin cikgu akan jadi seorang penyanyi lah. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Kemungkinan saya menjadi seorang imam ya, di atas surau. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Berminat nak menjadi jurutera, jurutera mekanikal. Ya, kalau tak jadi cikgu, saya akan jadi chef. Mana itulah kejayaan saya sebelum ni. Dan insyaAllah saya akan meneruskan lagi kejayaan dalam bidang masak saya ni. Cayok! Saya akan jadi suri rumah lah sepenuh masa. Jaga suami, jaga anak-anak. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata. Nampak ni ular-ular ni? Saya akan jadi APM. Okay, kalau saya bukan cikgu, saya adalah seorang anggota polis. Berapa kali aku bilang jangan main api kalau masih tak kuhilang. Mimpi keria lagi. Cikgu nak jadi seorang pelukis yang hebat. Okay. Sudah katakan cinta sudah tumbilang sayang. Kalau saya tak jadi seorang cikgu,
saya mungkin jadi seorang pemain. Cikgu SMK Mambau, selamat Hari Guru.